Radio Mi-nya di rumah berduaan. Sigor tuh dari kelas berapa? Ya. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 SD. S1 SD. Ya. Kelas 6. Apa ininya? Saya mau dasar. Oh, SD, SMP, SD aja ya, apa? SD aja gitu. Tapi Sigor SD doang. Belajarnya? Hah? Kayak biasa. Ya, apa lebih banyak hafalan Quran? Muadalah. Oh. Muadalah. Sigor kita muadalah. Oh, sih muadalah mana? Muadalah sih, muadalah ula. Oh. Ini satu-satunya di Indo. Muadalah ula. Iya. Dari itu, dari konsep muadalah yang mana nih? Ya muadal malimin. Oh, malimin. Malimin, cuman tahfiz kan. Ini pohon apa ini? Wah, lu jawabannya orang sepondok lu. Ini pohon apa ini? Baobab. Pohon dari Afrika. Oh, pantesan aneh. Ini makin gede dia. Iya ya? Nggak kepegang ntar. Kalau di gede, bikin rumah, apa, digerongin gitu buat anak-anak ngapal. Oh, bisa ya? Bisa. Asalkan atasnya tetap dipotong-potong gitu. Gini aja, potong. Enggak, atasnya kan dampiak, dipotong. Kita dampiak, mau atas apa mau dampiak kan. Pilihan. Ini lagi di renovasi nih, banyak. Masukur dia gak sehat. Pohon Afrika. Ini lapangannya. Futsal. Badminton. Oh, badminton. Menerus kena udara. Oh iya. Udara di atas tuh. Di atas. Pohon futsal. Oh, Darul Jamil. Belum jadi ono. Baru tanah kosong doang sama masjid doang. Udah ke sono, pulang dari Anyer. Pulang dari Anyer mampir. Terus ngapain? Ya. Kan gak ada orang. Lihat. Oh, ada santri waktu ada itu Jumatan. Oh, iya sih santri emang. Sama Dede Rosit. Pulang Jumatan anak cegat. Iya. Eh, ini bla bla bla. Iya, Ustaz. Curi star dia. Ada kalau udah mau jadi baru kita undang-undangin. Baru rojik tuh baru anu nih. Ngeser. Itu apa? Mau bikin apa itu? Kelas. Kalau ini bibitnya dari mana ini pohon ini? Kita beli udah segede gini. Oh, gede belinya? Iya, ini nih, yang jadi dia nih, sehat nih. Sehat bener nih, makin gede tuh, lihat tuh bawahnya. Enggak ngeganggu bawah? Kalau dia kan akarnya ke bawah ya, enggak nyampe. Enggak, ke pinggir enggak? Enggak. Kalau gini berarti ada yang ini nih, tanahnya. Dulu mungkin kita kan pernah ngecor, harus dibongkarin dulu. Ini mau bikin apa ini? Bawah buat makam. Atasnya buat asrama. Kalau yang itu apa ya? Di sana semua mau kelas. Oh, kelas. Kalau itu apa itu? Itu yang Sigor Putra. Oh, Sigor Putra. Awalnya yang mana nih awalnya? Ya. Pertama. Oh, pertama. Gedung yang mana? Sama gedung depan, Aliklas. Berapa meter itu dulu? Aliklas, depan banget ya. Dulu dia main dulu, yang random dulu kesini. Dikit-dikit beli. Kalau beli mah udah 1,7. Udah habis ini? Ngeblok. Terus kan nambah. Oh. Nambah. Ini punya pilot, gak mau dijual. Kita patahin terus, dijual ini. Bahwa sana punya apa lawyer. Kan kagak pada... Nggak butuh duit orang tuh. Patahin aja mas, solawatin. Dijual juga. Para di sini udah ampun. Kalau ini biasanya buat apa ini? Ini buat nerima tamu. Buat sekarang buat anak-anak makan sini ada ya sini. Oh. Jadi bebas makannya. Makan di sini. Makan di saung-saung. Dapurnya mana? Sini dapur tadi. Oh, ini dapur. Iya. Tadinya kan di sini semua. Cuma jadiin sport center. Oh, yang tadi nih? Iya. Penjamblang nih. Ini gor yang tadi nyambung sama ini?
tadi yang tadi nyambung ya. Nyambung. Tadi kan gor besar. Kita pengen ada badminton. Dikotakin tadi ya. Dikotakin. Ya antri makasih. Antri, mereka ngambil udah bebas, udah kayak rumah sendiri tuh. Nggak terlalu resmi. Iya, kalau di sana kan nggak boleh kemana-mana situ aja. Ini bebas, anak-anak udah kayak rumah sendiri. Ah, ini pucalnya. Pucal. Ini kayak kon niru sini, pulang dari sini dia. Jamil, beli karpet di mana? Saya kasih jadinya. Beli dia punya duit aja. Nah, ini nggak pada sehat ini. Lagi dirapain. Tapi emang nggak berbuah deh ya? Ada. Oh ada. Ada semua. Nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Buahnya. Orang Afrika sih bisa. Dan ada tamu dari Afrika. Ini pohon kampung saya kok ada di sini kan? Dia kayak pohon ini. Ingat enggak pohon kapuk? Iya, kayak kapuk ya, betul. Jadi makanya. Dan dia nyimpan air. Kalau udah besar banget bisa 30.000 galon per satu pohon. Dirobangin gitu. Enggak. Pokoknya kadar air di sekitar situ. Oh, bagus. Oh, karang-karang Afrika ya. Iya, Afrika. Jadi kayak onta ya? Iya, betul. Oh, boleh nih. Bisa kira-kira apa bisa 5 juta ini baru nanam ini? Enggak, itu digali ulang karena dulu kan ada coran jadi pada mati sebenarnya. Harusnya seger dia ini bukannya jalan dulu jalan buat mobil? Sekarang gak boleh mobil oh karena udah di pokoknya di sini pohon semua. Jadi kalau ada mobil masuk taruh di mana? Di sini depan. Karena liburan aja. Di belakang aja ada khusus parkir. Oh, tempat parkir. Ini karena liburan. Paling ya mobil pimpinan dong. Kenapa enggak pohon yang produktif gitu? Kayak nah, ada punya. Pohon mangga banyak kita. Mangga apa? Oh ya, gitu. Nangka. Nangka. Banyak. Kalau ini dia karena tadi itu nyimpen air. Kedua dia manggil komunitas apa gitu, kapung baru, kupu-kupu baru. Oh gitu. Banyak kita dulu beli mangga 10.000. Iya 10.000 pohon mangga. 1.000 pohon mangga saya beli. Tanam-tanamin dah. 1.000 nah ini sisa-sisanya. Dan sebagian dioper ke masyarakat. Ini gedung pertama ini. Oh, yang waktu itu pernah ya, kesini kan ya? Peresmian bawah ini. Saking ikhlasnya dia udah tutup gedung lain. Ikhlas. Ini buat anak kecil nih? Ini, iya. Playgroup. Jadi kebutuhan internal sebenarnya kan awalnya. Oh, iya. Buru-buru. Biar mereka juga ngajar. Enggak kemana-mana ya? Kemana-mana. Akhirnya ya sekalian buka buat orang luar. Ini SD depan. Oh SD, pulang SD pulang pergi. Enggak nyatu ya? Enggak. Jadi. Ini kantor guru. Jadi batasnya ini, pagar ini depan? Apa enggak ini dipagerin karena musim covid itu musim covid ya orang pada pengen jarak ke Sehali. Oh Sehali Jaber ya, sama siapa yang satu lagi? Woy, si Maher. Maher enggak ada yang jarahin paling bapaknya si Riches. Ria Riches disini. Berarti 1,7 itu udah dulu satu paket. Sepaket. Tambahannya berapa? Tambahannya kan gua di sini hampir 3-4 hektar, 4 hektar sekarang. 4 hektar sekarang. Ini baru saya beli. Ini baru. Ini baru. Area sini baru semua nih. Hey, kita jarah dulu. Ayo, monggo.
namanya? Tuh ke kuburan. Kuburan siapa? Ini buat apa ini? Ini buat pimpinan itu udah selesai. Oh, buat guru-guru. Gazebo. Gazebo. Tadinya buat parkiran mobil. Kalau buat ziarah di Sabtu Minggu ramai sini, makanya. Oh. Daftar almarhum. Musa, jadi Musa itu makam Umi Uum, uminya Kiai Yusuf sama Syekh Ali Jabir. Jadi Musa. Ini babeane, babe, ini nenek. Ini abangnya Kiai. Ini ayahnya Kiai Yusuf. Ibunya Kiai Yusuf misalnya. Ini yang di bawahnya karyawan. Oh, karyawan. Karyawan yang udah senior-senior. Apa kan enggak? Sudah agar aku mau buka salatahum wa siyamahum wa adarutahum Allahumma tukatahum ajran ilai jannah kurama kita ya Allah wa Okay.